Kita masih menunggu signal daripada pasukan air untuk bersedia untuk upacara pelepasan daripada pentas utama Dataran Temenggung Kadir. Nampaknya kita masih menunggu signal daripada pasukan teknikal di air untuk pelepasan bagi acara Bidar 30 Saringan B. Itu dia pelepasan Regata Beladin bagi acara Bidar 30 Saringan B oleh Yang Berhormat Dato' Muhammad Razi bin Sitam. Berada pada kedudukan 1 dan 2.
Manakala di kedudukan yang ketiga pula telah mulai berubah. Apabila dapat saya melihat nelayan Bengkis seakan-akan berjaya di hadapan pada jarak lebih kurang 1 meter menetas darah kuda sebentar tadi. Begitu pun Kajana yang berpeluang di sebelah hujung sana menggunakan kod penerbangan 27 berada pada kedudukan yang kelima. Jadi begitu menarik sekali. Begitu cantik pengkaruhan sejauh 2.5 km ini untuk disantikan. Langsung tidak menampakkan pengkayu-pengkayu ini dari segi stamina. Kerana seperti yang kita sudah maklum, Guru Kenalang pada 6 bulan terakhir tahun 2023 ini begitu meriah dengan temasya regata di sana sini. Jadi ketika ini giliran regata Beladun pula sebagai regata terakhir sebelum menutup kalender 2023 ini. Jadi begitu lancar, begitu menarik sekali pertemuan di antara kedua-dua buah perahu yang berada di kedudukan 1 dan 2. Di antara Sri Berjaya Sayang Seribas dan juga perahu yang melibatkan Letra 14, Putri Puncak Hohingai dan Seribas. Seperti yang kita sudah maklum pada serta jaringan pada petang kemarin, Sri Berjaya berada pada kedudukan sebagai juara di Tegeri 31 ini, mana berjaya menghidupkan kehebatan perahu Putri Puncak Hohingai dan Seribas yang menghidupkan perahu 14. Tetapi kini seakan-akan kedua-dua buah perahu sudah ada jarak, tiada ada kedudukan. Tetapi mereka terus sabar, terus menekankan dua kali mereka meluncur terus dan melintas perahu Putri Puncak Hohingai dan Seribas ada pada kedudukan yang kedua pada jarak lebih kurang 2 meter. Manakala di kedudukan yang ketiga Barakuda masih lagi konsisten di kedudukan yang ketiga di jarak lebih kurang 2 meter di belakang perahu Putri Puncak Hohingai dan Seribas ini. Manakala nelayan Bengkis masih lagi berada di kedudukan yang keempat, di kedudukan yang kelima berkemungkinan Khazanah dan di kedudukan yang keenam yang belum dapat dipastikan pertemuan di antara Jipu Bin Laden dan juga Barakuda. Tadi di sini kami memesan kepada rakan-rakan di bahagian kota tulis kepada saudara Gasuki dan juga Wan Habib supaya meneliti dengan terperinci untuk kedudukan kedua-dua buah perahu ini kerana berkemungkinan keputusan flip akan berlaku sekiranya momentum pekayaan yang dilakukan oleh kedua-dua buah perahu ini berterusan hinggalah ke penghujungnya. Tetapi apabila melihat keadaan mereka semakin tersabar, Sri Berjaya Sayang Seribas terus melakukan kipasan padu meninggalkan pada jarak lebih kurang 2 meter perahu Putri Puncak Hohingai dan Seribas. Tetapi di atas semangat dendam yang membalas kekecewaan mereka pada petang kemarin apabila kecewa dan kecewaan di tangan Sri Berjaya dan Seribas ini, maka ketika ini Putri Puncak Hohingai dan Seribas dah mulai menukarkan corak kaluhan mereka. Menuju ke garisan penamat itu memucut pada jarak lebih kurang 600 meter dari adan penamat. Jadi adakah berhasil taktik yang digunakan oleh pengkayu-pengkayu Putri Puncak Hohingai dan Seribas ini untuk melakukan speed kaluhan mereka dengan pantas kerana mereka sekarang ini masih lagi berada di kedudukan yang kedua hanya dibedakan dengan jarak lebih kurang 3 meter di hadapan. Jadi berkemungkinan besar perubahan taktik dari corak kaluhan kedua-dua buah perahu ini pastinya akan berterusan pada kedudukan 1 dan 2. Manakala di kedudukan ketiga pula Barakuda, di kedudukan yang keempat Nelayan Rumput dan di kedudukan yang kelima Khazanah. Jadi ini saya mesan kepada rakan-rakan di bahagian fotogenis kerana dapat saya melihat kedua-dua buah perahu ini telah pun mulai menukarkan gear kaluhan mereka. Ternyata sekali Putri Puncak Hohingai dan Seribas ketika ini berjaya menyentak sedikit Sri Berjaya Sayang Seribas ini, tetapi melihat mereka ketinggalan mereka terus berjaya menyentak semula. Dari begitu menarik kedua-dua buah sesudah ini, saya harap kedua-dua buah kemudi ini memberi untuk ke pegawai-pegawai di sebelah kiri dan kanan mereka untuk meneruskan pegawaian kerana permukaan sungai berada ini amat luas untuk mereka meneruskan pegawaian. Jadi hanya tinggal lebih kurang 400 meter saja lagi
maka akan kita akan dapat melihat kerohanian yang begitu konsisten sekali, begitu padu, begitu berbeda yang dipamerkan oleh Putri Putra Liga Jang Seribas untuk memintas Selfie Bedala Seribas. Adakah mampu mereka mengulangi kejalanan kerana kedua mereka ketika ini begitu hebat sekali dalam kerohanian yang begitu padu hinggalah ke garisan penamat. Kemungkinan besar akan sekali lagi Prahu ini akan mengalami kegagalan untuk diukurkan kedua dan ketiga, tetapi hanya ditentukan melalui bagian putih tulis saja nanti bagi keputusan satu dan dua. Manakala kita beri tumpuan kepada Prahu yang berada di kedudukan yang ketiga, yaitu Barakuda yang menggunakan trik menurut 17 sedang dihubungi oleh nelayan empuk yang menggunakan trik menurut 2. Manakala Khazanah yang menggunakan pengalang serba kuning di belakangnya sedang mencuba untuk melakukan pengkaihan dan adalah orang penamat diberikan. Begitu juga dengan kedudukan yang keenam, kedudukan terakhir untuk mereka layak diperpanjang perebutan Raja Sungai yang akan berlangsung pada petang esoknya. Jadi untuk keputusan rasminya bagi acara Bidar 30 terbuka saringan dini, kita kembali kepada rakan tugas kita Cikgu Kayu dan juga Kiki Awang. Silakan. Okey, terima kasih saudara Dan. Begitulah rancaknya saingan Bidar 30 saringan B, di mana kita dapat melihat perebutan untuk menduduki tahta hadapan di antara Putri Puncak Maligas Jang Seribas dan Sri Berjaya Seribas. Wow, begitulah kita sebagai penonton pun terasa terpukau, terpegun. Dan okey, begitulah berakhirnya bagi acara Bidar 30 saringan B. Dan kita masih menunggu keputusan rasmi, dan sebelum ini kita akan umumkan keputusan tidak rasmi untuk acara yang baru saja selesai. Untuk keputusan yang tidak rasminya berada di hadapan sekali tadi adalah Sri Berjaya Sayang Seribas. Berada di kedudukan kedua adalah Putri Puncak Maligas. Okey, sekarang kita umumkan keputusan rasmi bagi Bidar 30. Saringan B yang baru saja selesai tadi. Berada di kedudukan 6 ialah Khazanah. Berada di kedudukan 5 Panca Burak Sakti. Di kedudukan 4 pula ialah Nelayan Rempit. Berada di kedudukan 3 Barakuda. Naib Johan Putri Puncak Maligas Jang Seribas. Dan juara bagi Bidar 30 Saringan B ialah Sri Berjaya Sayang Seribas 1. Tahniah kepada semua.